Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Haji Suwarno Muriat meninjau langsung hari terakhir pelaksanaan ujian akhir sekolah atau UAS jenjang sekolah dasar di wilayah Kecamatan Kapuas Hilir. Dalam peninjauannya pada hari terakhir pelaksanaan ujian akhir sekolah atau UAS jenjang sekolah dasar di Kecamatan Kapuas Hilir, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Haji Suwarno Muriat juga didampingi Koordinator Wilayah atau Korwil Wilayah Pendidikan setempat, yakni Bubu MPD. Menurut Suwarno Muriat, berdasarkan pantauannya bahwa ujian akhir sekolah jenjang sekolah dasar di Kecamatan Kapuas Hilir dilaksanakan bervariasi. Ada yang menggunakan kertas kerja dan ada juga yang dilaksanakan secara online. Dan semuanya berjalan cukup baik dan rapi. Karenanya Dinas Pendidikan Kapuas pun terus mendorong pembelajaran digital sistem di daerah setempat, termasuk juga untuk ujian, baik ujian sekolah maupun untuk ujian akhir semester. Alhamdulillah hari ini terakhir pelaksanaan ujian sekolah di Kabupaten Kapuas yang dilaksanakan secara seminggu, di mana pelaksanaannya bervariasi. Ada yang secara manual menggunakan kertas kerja, kemudian ada juga yang secara online. Seperti hari ini yang saya tinjau pelaksanaan ujian sekolah di Kecamatan Kapuas Hilir, di mana secara online mereka melaksanakan ujian sekolah yang dikolaborasikan dengan soal-soal yang telah disiapkan. Kemudian pelaksanaannya pun cukup rapi dan bagus, dan ada rasa kebersamaan antara satu dan yang lainnya karena dilaksanakan secara gugus, ya. Sehingga ke depan harapan saya dan Dinas Pendidikan akan terus mendorong pelaksanaan pembelajaran digital sistem termasuk juga dalam ujian, baik ujian sekolah maupun ulangan semester ke depan. Sementara itu, Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kapuas Hilir, Bubu, mengatakan bahwa berkat kerjasama seluruh pihak, mereka mampu melaksanakan ujian sekolah berbasis komputer. Menurut Bubu, ujian sekolah berbasis komputer di Kecamatan Kapuas Timur yang diawali dengan kegiatan uji coba, hasilnya dijadikan sebagai evaluasi. Sehingga dari hari pertama sampai hari terakhir, pelaksanaan ujian tidak mengalami kendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kapuas Hilir, alhamdulillah berkat kerjasama dari seluruh pihak, kami mampu melaksanakan ujian sekolah berbasis komputer. Kegiatan ini kami awali dengan kegiatan uji coba, di mana dari hasil uji coba kami jadikan sebagai evaluasi untuk melaksanakan di hari H. Dan alhamdulillah pada hari H kami sudah melaksanakan dan tidak ada kendala. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irfan Syah melaporkan.